Ya halo teman-teman, uh, terima kasih sudah mau klik video ini, terima kasih sudah mau belajar bot binary bersama saya lagi. Uh, kali ini saya akan membahas tentang Easy Easy Tools khususnya Easy Worm teman-teman. Jadi kita akan berkenalan lebih dekat dengan tools yang namanya Easy Worm. Oke, okay. jadi, nah teman-teman bisa akses. Uh, tools-tools di Easy Binary itu websitenya di www.easytools.easybinarybot.com Oke, okay. kita langsung akses websitenya ini aja ya. Nah, saya sudah akses di sini nih, easytools.easybinarybot.com. Oke. Okay. Nah, ini apa? Jadi ini kumpulan tools-tools uh, dibuat membantu Buat eh, sebagai sarana membantu uh, Tradingnya teman-teman Oke okay. Jadi di sini ada Garis besarnya ada multi kontrak Multi kontrak itu uh, Dalam satu tools itu bisa beberapa Kontrak rise fall ada, ada digit juga Ada higher lower Ada uh, Stay between Over under juga ada Lebih dari satu lah intinya Dan Di multi kontrak itu ada Easy binary dot bot Ada easy worm Easy Pola, digit start. Nah, yang sering saya pakai itu Easy Warm dan Easy Pola. Yang biasa teman-teman di sini pakai juga Easy dan Easy Pola. Oke. Okay. Karena apa? Ya, karena cocok aja sama sama rule yang kita uh, pahami gitu ya. Jadi, apa yang rule teman-teman pahami mungkin berbeda toolsnya nggak apa-apa. Jadi bebas. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ada yang dikhususkan dengan Dikhususkan untuk digit differ sama digit match, jadi ada easy twin, easy rest, easy ma easy match. Ini khusus digit differ dan match. Oke, okay. ada tools yang dikhususkan dengan untuk digit even odd ini easy effort 001 oh, Oke, okay. ini satu. Ada tools yang dikhususkan digit over under, easy open, ya. over under. Oke. Okay. Kali ini kita akan membahas yang easy warm dulu teman teman. Jadi bagi teman teman yang sudah tahu Mungkin ada beberapa fitur yang belum paham. Uh, mungkin ada juga beberapa yang teman-teman baru dengar, baru berkenalan gitu ya. Oke, okay, teman-teman, saksikan video ini sampai selesai. Nah, cara buka easy Worm itu, teman-teman klik ini nih, yang ada run ini nih, yang ada uh, orang lari ini ya. Teman-teman klik ini. <coughs> Oke, okay, dia akan membuka tab baru, window baru, uh, easy Worm. Jadi, kalau mau teman-teman itu bisa di www.easyworm.easybinarybot.com. Ini ya. www.easytools.easybinarybot.com. Atau kalau mau langsung akses easyworm-nya, itu bisa di www.easyworm.easybinarybot.com. Oke. Okay. <coughs> Oke. Okay. Eh uh, easyworm ini pada dasarnya adalah cocok buat teman-teman yang rule-nya yang rule strateginya itu berdasarkan digit dan digit dan apa ya perpindahan warna digit warna digit itu artinya naik turunnya tick ya naik turunnya tick bukan naik turunnya candle ya teman-teman nah jadi angka-angka ini satu empat itu adalah last digit last digit dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 digit terakhir nih 10 digit terakhir ditampilkan di sini oke okay. dan warna ini akan ada warna merah ada warna biru sebenarnya ada warna putih satu lagi teman-teman cuma mungkin jarang ya warna merah sama biru merah itu ketika ticknya turun biru itu ketika ticknya up atau naik putih ketika ticknya tidak bergerak artinya price-nya sama nilainya sama itu bisa bisa terdeteksi oleh easy ini Oke, okay. dan uh, di sini teman-teman, oke, okay. basicnya itu ya. Jadi Easy Worm ini berguna buat siapa? Buat kita semua yang rule atau strateginya itu bersangkutan dengan uh, digit dan uh, warna digit. Warna digit itu artinya naik turunnya tik, gitu ya. Oke, okay. nah kita lanjut ke fitur-fitur yang ada di Easy Worm, teman-teman. Pertama dari atas kiri dulu nih ya teman-teman lihat eh uh, di sini market defaultnya ada volatility 10 teman-teman bisa lihat di sini kalau di zoom terlihat gak nah ini volatility satu 10, second sampai volatility 100 ada daily reset indis bear market bull market sampai ada yang up, ini sudah update ya jam jam 10 ini jam-jam indis nih jam jam 10, jam 25, jam 50, jam 75, jam 100. Oke. Okay. Sampai forex major pairs. Nah, ini kalau teman-teman trading di forex. Nih, major pairsnya ini minor pairsnya Minor pairsnya Ini smart effects-nya, indeksnya. Ada Australian Index, ada Europe, ada GBP USD Index. Nah. Ini yang di Asia di Asia uh, Australian Hong Kong Japanese Index ini yang di Europe, Dutch Index Euro 50 French Index German Swiss UK Index sampai ada di Amerika US US Tech Wall Street Index nah ada juga di Commodity Metals ada Gold Palladium Platinum sama Silver sedangkan di Commodity Energi ada Oil USD oke okay. teman-teman uh, silahkan pilih marketnya di sini oke okay. nah <coughs> Kita akan berkenalan nah, berkenalan di sebelah ini. Di sebelah sini adalah ini uh, price-nya, harganya. Jadi volatility 10 sekarang itu harganya itu sedang di sekian di sini. Di, di sini juga ada warna merah sama biru, teman-teman. Merah itu artinya tick down, biru itu artinya tick up. Harganya lagi naik atau lagi turun. Begitu, oke? Okay. Nah, di sebelahnya ada random after, teman-teman. Di sini ya. Random after. Nah, kita lihat nih. Uh, nggak kebaca ya. Nah, ini berguna untuk volatility market only. Kalau saya ini kelihatan nggak? Volatility market only, ya. Special for volatility market only. Jadi artinya gini. kegunaannya apa? Uh, misalnya saya cantang random after win ya. Jadi ketika kontrak teman-teman ternyata win, dia akan merubah ini, merubah ini. Random, tadinya volatility 10, mungkin dia akan random jadi volatility 75, 75. Nah, ini berguna buat teman-teman yang ingin uh, jumping market, artinya marketnya di random. Uh, saya tidak mau terdeteksi kalau saya hanya main di market ini aja terus gitu. Hmm, jadi ada beberapa teman yang mungkin paranoid itu bisa menggunakan fitur ini, random after. Dan ini hanya berlaku di volatility market aja ya di continue ini aja nih di continue di continue indis aja jadi randomnya antara ini aja gitu nah teman-teman tinggal atur mau setelah win atau setelah loss atau setelah dua-duanya baik win atau loss random random terus random terus gitu oke okay. itu fungsinya random after oke okay. kita lanjut ke Nah, kalau yang ini sudah jelas ya teman-teman ya. Ini baris ini yang kayak cacing ini, cacing warna-warni merah biru ini adalah menampilkan 10 digit terakhir dan warna menampilkan uh, posisi tick naik atau turun. Nah, di sini ini ada call sama put. Ada call sama put. Ini berguna temen, buat teman buat teman-teman yang ingin manual teman-teman. Yang manual misalnya jika terjadi merah di sini merah tiga kali teman-teman mau call langsung rise saja di sini klik di sini atau biru semua teman-teman mau put nih empat, empat biru misalnya langsung put klik di sini ini manual bisa tapi ini memang jarang dipakai ya teman-teman ya jarang dipakai karena bisa di Automatic di automatic gitu ini mungkin karena karena awalnya awalnya dibuat manual mungkin ya awalnya dibuat manual lalu di sini ada auto trade nya sehingga yang manual ini jarang dipakai lagi Oke, okay. kita lanjut ke kotak ke bawah sini teman-teman. Auto trade preset yang ini nih, ya. Jadi dua kotak ini nih, dua baris ini. Pertama ada auto trade ini. Ada preset di, yang disediakan oleh Easy Warm. Presetnya kita lihat. Saya zoom. Tuh, teman-teman bisa lihat presetnya. Ada Browse, ada Twin, Twin Skip One, Twin Skip Two, sampai Triple Twin. Ada XYX, ada XYXYX, ini ada preset preset kalau ini buat digit diver, khusus buat digit diver. Ya, jadi misalnya saya pilih nih ya. Teman-teman perhatikan di sini kan ini semua nih, ini. Nah, oke okay, saya bahas ini dulu deh. Baris pertama itu adalah digit ini, teman-teman, digit. Oke. Okay. Angkanya, angka di sini ya. Teman-teman bisa pilih nih. Teman-teman masing-masing digit ini bisa teman-teman pilih dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x x even artinya x genap x odd x ganjil y uh, not 0 artinya bukan 0 jadi apapun selain 0 gitu not 1 not 2 sampai not 9 ada over 0 over 1 0, over 2 over 3 sampai over 8 over 0 artinya yang di atas 0 over 5 artinya di atas 5 6 7 8 9 gitu ya Under juga ada Under 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Under Ada even Ada genap Angka berapapun yang penting genap Odd Angka berapapun yang penting ganjil Nah teman-teman lihat di sini Posisi ini teman-teman Nih Ini Menentukan angka yang di sini Berpatokan sama ini Angka yang di sini berpatokan sama ini Angka yang di sini berpatokan sama ini 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 Ini, ini dan angka yang paling kanan berpatokan sama ini, nah gitu. Jadi mereka berbanding lurus gitu, oke. Okay. Nah ini sebagai triggernya. Nah color nih, baris kedua ada color. Color itu ada blue, ada red, ada white. Seperti yang saya bahas tadi, blue itu menandakan tick up, red itu menandakan tick down, white itu menandakan nggak uh, nggak naik nggak turun. Nah, artinya white nah, teman-teman bisa ganti ini white, gitu. Oke, okay. nah lalu di sebelah sini ada differ 0 nih teman-teman lihat di sini diver 0 oke okay. jadi pilihan pilihan open posisinya teman-teman open posisi kontraknya kita lihat ya dari atas ada call put ini ada rise fall sebenarnya ini sama kayak rise fall nah ini yang saya bilang call put ini kan di sini manual di sini sudah disediakan auto trade nya nih teman-teman call sama put oke okay. rise sama fall artinya sama oke okay. Ada higher, ada lower. Nah, di sini teman-teman lihat ada higher offset satu. Nah, off higher itu kan butuh offset. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti, silakan pelajari manualnya highernya dulu, teman-teman. Dia butuh offset. Higher itu kan lebih tinggi, lebih tinggi dari apa offsetnya. Nih offset satu. Nah, isinya di mana? Di sini teman-teman. Ada barrier, offset satu nih. Barrier, offset satu. Ini offset satu di sini. Offset 2 nya nggak kepake. Kalau di higher di higher lower juga offset 1 touch open posisi touch juga kalau teman-teman yang uh, rule nya strateginya di touch bisa juga pakai easy warm ya. no touch juga ini offset satu semua nah ada ends in ada ends out stay in goes out ini offset butuh dua offset kan atas bawah but, butuh barrier atas but, butuh barrier bawah ini pakai offset satu dan dua dia yang ini Berarti teman-teman taruh offset satunya di sini, offset duanya di sini, barrier atasnya di sini, barrier bawahnya di sini, gitu. Oke, okay. lalu ada apa lagi? Nah, di sini sudah update teman-teman easy warm itu, ada only up only down, ada Asian up Asian down, reset call reset put, ada hike to close, close to low, hike to low hmm, high tick 1, high tick 2 sampai high tick 5 ada low tick 1 sampai low tick 5. Nah, kontrak-kontrak ini akan lebih mudah kalau teman-teman tahu uh, trading manualnya dulu di binary, di platformnya binary. Jadi manual dulu nih. Uh, setelah ketemu strateginya baru di setting di Zwom. Begitu. Nah, di sini ada digit differ, differ random, differ out of 10, Differ out of 10 itu artinya dia meng mengambil angka yang tidak ada di 10 digit terakhir ini. Out of 10. Diver 0, diver 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ada diver X, diver Y. Nah, di sini kan ada X, Y ini. Di angka digit ini ada X, Y. Ini bisa teman-teman setting. Misalnya digit kembar. X, X. Tapi digit kembar berapapun. Ya, kita setting di sini X, di sini X. Maka di sini diver X diver x itu ini yang uh, sering saya pakai juga sih diver x. Oke. Okay. Ada lagi diver y, ini buat bantuan. Kalau x itu dipakai buat apa, y dipakai buat apa. Match random, ini juga uh, sama kayak di di ada di random ini. Match random, match out of 10, match no sampai match 9. Ada match x, ada match y juga. Ada over, over 0 sampai over 8. Ya, nggak mungkin ada over 9 ya, teman-teman ya over 9 angka berapa yang di atas angka 9 gitu oke ada over x over y under juga ada under 1 sampai under 9 nggak ada under 0 kalau under oke okay, under x under y ada even sama odd ada ganjil ada genap ada genap ada ganjil gitu oke jadi di sini adalah triggernya teman-teman nah balik lagi ke preset ini kalau teman-teman misalnya pilih di divert di twin ya saya klik teman-teman perhatikan nih dia langsung setting X, X differ X, nah begitu. Jadi sebenarnya ini ini saya clear aja ya clear preset, clear clear preset. Jadi teman-teman setting misalnya saya mau kembar, tapi kembarnya lengkap lengkap. Saya mau di sini X, saya mau di sini X, nih saya mau di sini X, oke. Okay. Tapi saya mau di tengahnya itu angka 5 Misalnya yang rule-nya seperti ini ya X, X Artinya kembar Berapapun Misalnya 1, 1, 2, 2 Tapi saya mau tengahnya 5 Setelah itu saya buka open posisi Diver X Cari Diver X Di sini Nah X, 5, X, Diver X Jadi misalnya muncul 8, 5, 8 Di sini akan open posisi otomatis Diver 8 Teman-teman Misalnya 7, 5, 7 Di sini Diver 7 Nah teman-teman bisa save presetnya, habis itu di load di sini di browse ini, setelah di save, jadi nggak usah setting dari awal lagi, formulanya sudah di save gitu. Atau mau clear di default clear preset. Oke, okay. nah ini baris yang ini, kita lanjut ke baris bawahnya ya. Nah, di sini teman-teman ada risk management. Nah ini udah muda, lebih mudah ya dipengerti. Risk management targetnya, target profitnya sampai berapa bot stop atau stop lossnya sampai berapa stop loss minus berapa nah ini gak usah dikasih minus misalnya minus 100 teman-teman kasih 100 aja nanti otomatis dia kalau udah minus 100 dia stop robotnya oke okay. di sini ada fitur martingale juga teman-teman nah, martingale umum yang biasa dipakai multiplier ber multiplier berapa max levelnya juga ada jadi misalnya sudah mencapai max level 3 dia bot akan stop Oke. Okay. Nah, ini Smart marty Smart marty itu buat eh uh, nih, if active back to initial stack only after loss covered. Jadi jika jika ini teman-teman aktifkan, dia akan kembali ke initial stack stack awal jika loss sebelumnya itu sudah tercover. Oke. Okay. Nah, ini berguna buat apa? Ada beberapa ada beberapa keadaan di mana balance-nya itu nggak cukup misalnya multiplier-nya 15, max level 3. Sedangkan balance-nya enggak sebenarnya nggak cukup. Jadi bisa di misalnya 6, dicicil. Artinya smart smart marti itu kayak nyicil marti itu. Max levelnya 3 gitu misalnya ya. Dicicil 2 kali kan? 7 deh misalnya di sini ya. 7 dicicil 2 kali atau 3 kali. Nah, dia sebelum selesai cicilannya itu sebelum selesai cicilan dia akan di stack tetap tapi begitu selesai cicilannya alias loss yang sudah tercover, loss sebelumnya sudah tertutupi, sudah jadi profit, dia akan kembali ke stack awal gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai smart mati, silahkan di uncheck aja gitu. Oke, okay. selanjutnya ada delay. Teman-teman mau pakai delay after win, after win atau after loss, silakan. Ini satuannya detik ya. Satuannya detik. Eh uh, barrier, barrier itu offset 1 offset 2 digunakan buat kontrak-kontrak yang tadi. Nah, ada ini offset 1 2. Isinya di sini, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut ke bawah. Nah, ini teman-teman yang menurut saya sih eh uh, poin-poin poin penting yang enggak yang enggak dipunyai oleh tools lain. Jadi ini kelebihan Easy Worm. Uh, yang sangat membantu sih. Ya paling tidak saya pribadi gitu, membantu virtual win atau virtual loss nya jadi kita bisa pakai virtual win virtual loss nya teman teman masukin virtual token nya di sini, dikoneksikan nah pilihannya ada tiga, ada 6 nih teman teman not using di bawah sini ya not using loss virtual win virtual all virtual arti loss tambah win loss dan win virtual tadi ini loss plus win kalau ini loss dan win artinya minimal loss berapa minimal win berapa open posisi di real By order itu sesuai urutan W atau L. Kita di sini mau kasih LLL berarti loss tiga kali, misalnya w, w berarti setelah loss tiga kali dan win dua kali baru open posisi. Open posisi di mana di real. Nah, jadi mungkin next video saya akan bahas tentang virtual loss. Nah itu juga topik yang sangat-sangat banyak ditanyakan dan pasti saya yakin ditunggu-tunggu virtual loss itu. Ya, uh, kita akan bahas virtual loss. Di tools ini dan dibuat XML gimana caranya. Oke, okay. nah di virtual tersebut, bot uh, tool seperti ini, easy worm. Dia prinsipnya adalah dia akan buka posisi, tetap buka posisi, tetap ngelempar uh, request ke server binary seperti biasa. Tapi di vi, uh, di account demo teman-teman di account virtual, di account yang tokennya teman-teman taruh di sini, koneksikan gitu. Oke. Okay. Jika sudah terpenuhi syarat-syarat yang teman-teman pilih misalnya by order ini ya. Jika sudah loss 3 kali, win 2 kali, maka dia akan pindah ke real secara otomatis. Oke, okay. bot ini akan otomatis buka posisi di real. Di real langsung. Oke, okay. setelah win, dia akan kembali ke uh, sini lagi, ke virtualnya lagi untuk cari momen lagi, untuk cari momen ini lagi L3 kali W2 kali. Nah. Uh, Ya ini ini sangat membantu ini sangat membantu kami kami di sini terutama yang sudah merasakan uh, fitur virtual virtual win atau virtual loss. Tapi ini bukan jaminan ya teman-teman bukan jaminan artinya tidak pernah tidak pernah loss gitu. Jadi gini ada uh, ada satu statement jika yang lain sudah mengalami lima kali virtual loss dan ko Mungkin kami yang menggunakan virtual loss mm, masih bertahan karena kami ma baru mengalami tiga kali virtual loss. Jadi misalnya di sini L-nya dua gitu ya LL gitu. Di lalu contohnya lain di saat yang lain sudah enam kali loss berturut-turut dan KO artinya balance-nya sudah sirna. Mungkin kami masih bertahan karena kami hanya mengalami empat kali virtual empat kali loss berturut-turut di real account ya di real account karena dua kalinya ditumbalkan di virtual account gitu satu contoh lagi misalnya tujuh kali loss berturut-turut mungkin di saat yang lain tujuh kali loss berturut-turut sudah KO kami yang, meng yang menggunakan virtual account mungkin ya mungkin masih bertahan karena balance nya masih cukup karena kami mengalami hanya lima kali loss berturut-turut nih lima kali loss berturut-turut banyak gak? banyak banget teman-teman tapi tapi yang lain sudah tujuh kali loss berturut-turut nah gitu lima kali loss berturut-turut sudah banyak banget tapi yang lain sudah mengalami tujuh kali loss berturut-turut kami masih selamat karena kami menggunakan virtual loss L nya 2 lebih aman gimana? L nya 3 lebih aman lagi gimana? L nya 4 lebih aman gimana? L nya 5 tapi konsekuensinya adalah momennya jadi semakin jarang open posisi karena menunggu momen ini terjadi gitu Oke, okay. uh, mudah-mudahan teman-teman ngerti tentang virtual ini. Jadi saya uh, sangat menekankan fungsi ini dulu, teman-teman, karena ini kelebihan dari tools-tools di Easy Binary Bot menggunakan using loss, eh menggunakan loss virtual atau win virtual. Oke, okay. kenapa? Oh ya, yeah. uh, uh, yang mendasari, yang mendasari terbentuknya ini, fitur ini adalah gini, teman-teman. Prinsip dasarnya tadi jika yang lain sudah mengalami lima kali loss berturut-turut, kami masih kami masih sanggup karena kami hanya mengalami tiga kali loss berturut-turut. Itu pertama. Yang kedua, ada statement-statement yang teman-teman selama ini lihat gak portofolio teman-teman atau statement teman-teman ada win loss loss win win loss gitu nah itu sebenarnya terpola atau ngacak teman-teman terpola atau ngacak ya jadi ini uh, ini hanya ide tapi nggak ada benar nggak ada salah ya silakan teman-teman terima atau tolak ya bebas nggak ada nggak ada pilihan juga nggak nggak ada paksaan juga oke okay. win lossnya itu adalah menurut kami adalah random random jadi gini misalnya win lima kali ya lima kali masa sih setiap setelah win lima kali akan akan loss, gitu. Ini contohnya. Masa sih setiap win 5 kali akan loss? Pernah nggak teman-teman ngelihat statement teman-teman? Win, win 5 kali, loss. Win 5 kali, loss. Win 5 kali, loss. Win 5 kali, loss. Artinya, berapa kali tuh kejadian gitu? Itu kan sangat kecil kemungkinannya, teman-teman ya. Sangat kecil kemungkinannya. Jadi, hal itu yang mendasari, oke okay lah. Kalau begitu... Saya di sini win 5 kali 1, 2 3 4 5 terus saya open posisi di real dengan dengan anggapan saya tadi, masa sih setelah win 5 kali pasti loss gitu. Masa sih setelah win pasti loss gitu. Kita berharap uh, win, kita berharap win 5 kali mungkin ada loss kali, tapi setelah itu win 5 kali, masa loss lagi sih? Oke, okay, dua kali abis setelah itu win lima kali lagi masa sih loss lagi nah dari prinsip itu teman-teman dari statement itu muncullah ini oke okay. eh uh, oke okay. ini mengenai yang virtual win virtual loss kita lanjut ke yang di sebelah kanannya ini ini ada main token teman-teman di kolom ini main token itu token utama ya master accountnya jadi kalau tadi kan virtual token di sini di bawah kiri bawah ini virtual token slave accountnya slave accountnya nah di kanan atas ini ini main token master account account utamanya jadi kalau virtualnya sudah ter, ter trigger dia akan buka posisi di main token ini bisa dikoneksikan juga ada balance nya ada info balance nya ada info profit nya ada smart stack ada stack ini stack manual, teman-teman masih 0,35, 1,5 di sini atau 10 bebas di sini. Ini durationnya ya. Duration ini teman-teman bisa ada satuan nih. Teman-teman lihat di sini ada tick, ada x tick, ada random ticks, ada seconds, detik ya maksudnya ya. Minute, minutes, menit, minute, hours, jam, days, hari. Oke. Okay. Nah di sini ada fitur yang saya nggak um, sering-sering pakai juga tapi tapi ya lumayan lah. Ya. Xtick, Xtick ini didapat dari sini teman-teman. Nah, misalnya di sini saya setting X, oke. Okay. Di sini saya setting differ 0 ya. Jadi X differ 0. Buka posisi differ 0 dengan seberapa durasinya X tick. Jadi muncul berapapun di sini, misalnya 9 nih. Di sini 9 tick, muncul 6. Di sini 6 tick. Divernya tetap differ 0. Kalau kalau angka 0 dia akan akan 10 tik otomatis. Angka 0 di sini dia akan diterjemahkan sebagai 10 tik gitu. Oke. Okay. Nah, smart stack ini juga saya pernah bahas istilahnya compound full balance. Compound full balance. Misalnya teman-teman datang ke warung gitu ya. Teman-teman punya uang 500 perak gitu. 500 perak. Eh uh, Bang, beli permen. Nih 500 perak dapat berapa, kek? saya beli semuanya saya pakai full balance saya nih 500 dapat berapa ayo sini permennya gitu nah ini kayak smart stack seperti itu teman-teman kalau teman-teman centang smart stack si robot easywom ini akan uh, menghitung balance dengan ini multipliernya berapa max levelnya berapa dia akan menghitung otomatis sehingga stack yang di sini akan otomatis ini teman-teman kalau yang kuning ini nggak bisa diisi nih ya dan, juga stop loss yang di sini akan jadi kuning nih yang kini nah nggak bisa diisi artinya nanti si ketika di start terus uh, easy ini akan otomatis menghitung stack berapa uh, yang full balance dan stop lossnya stop lossnya pasti full balance seperti uh, Asumsi tadi, saya punya 500 perak, beli permen di warung. Bang, saya beli permen warung lima, 500 perak. Berapa kayak dapatnya? Saya beli semuanya. Gitu lima peraknya habis gitu. Jadi full balance. Jadi menentukan stacknya otomatis. Bagi teman-teman pemula saya sarankan smart stack itu nggak usah di checklist. Mungkin masih bingung nanti full balance nya, uh, full balance nya teman-teman belum ngerti. Tiba-tiba full balance nya terpakai gitu. Jadi teman-teman hitung manual sendiri aja. Habis itu stacknya misalnya 0,35 atau cukupnya satu ya. atau 10 cukup oke okay, gitu gitu ya jadi smart stack-nya nggak usah diisi, eh uh, stack-nya isi manual sendiri, stop loss-nya juga isi sendiri. Misalnya tiga kali marti ya 45 atau 450 gitu, ini bisa. Oke. Okay. Nah, supaya video ini nggak kepanjangan, uh, saya rasa cukup untuk penjelasan kita berkenalan dengan berkenalan lebih dekat dengan Easy Wom dan fitur-fiturnya untuk untuk pengaplikasinya teman-teman setelah setting semua tinggal klik start nih klik start nanti dia akan cari trigger di sini dan uh, buka posisi tergantung di virtual atau di real teman-teman setting di sini oke okay. nah di next video mungkin kita akan bahas gimana cara mengaplikasikannya rule itu rule suatu rule kita kita punya rule ke easy Worm ini gitu ya teman-teman oke okay. Uh, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mau klik video ini, terima kasih sudah mau belajar buat binary bersama saya. Salam sehat dan salam sukses, amin.